بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Adapun nafsu, ini yang keempat daripada empat perkara yang menghalangi kita untuk istiqamah dalam ibadah, yang menghalangi kita untuk terus-menerus berada di jalan yang lurus. Telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa yang pertama yang menghalangi kita itu adalah pengaruh dunia. Yang kedua, pengaruh lingkungan, keluarga. Yang ketiga, bujukan syaitan. Yang keempat, ajakan hawa nafsu. Empat itulah yang membuat kita tersendat daripada terus-menerus ibadah kepada Allah. Adapun nafsu, maka cukuplah bagi engkau apa yang engkau buktikan dari tingkah laku ajakan nafsu, dan keburukan apa yang menjadi keinginan nafsu. Nafsu ini dalam keadaan mengajak bersenang-senang adalah seperti binatang, dan dalam keadaan marah nafsu itu bagaikan binatang buas. Dalam keadaan menghadapi musibah, nafsu itu seperti anak kecil. Ketika sedang mendapat nikmat, nafsu itu seperti Fir'aun sombong. Ketika sedang lapar, nafsu itu seperti orang gila. Ketika sedang kenyang, nafsu itu angkuh. Ketika engkau buat kenyang, ia menindak-nindak. Kalau engkau bikin nafsu itu lapar, ia menjerit dan mengeluh. Pendeknya, nafsu itu seperti apa yang diucapkan oleh seorang penyair, kahimarisu in ashba'tahu ramahan nasa wa in ja'a nahaq. Artinya nafsu itu bagaikan himar yang jelik. Jika engkau buat kenyang, ia menendang orang, dan kalau lapar, ia berteriak-teriak. Itulah nafsu yang lazim disebut dengan nafsu ammarah. Nafsu ammarah, nafsu yang selalu mengajak kita untuk berbuat kesalahan, yang mengajak kita untuk selalu mementingkan kesenangan-kesenangan sesaat, melupakan akibat dari kesenangan itu. Benar sekali orang saleh ketika berkata, di antara keburukan dan kebuduhan nafsu ini yaitu apabila berniat melakukan maksiat atau bersegera kepada syahwat, lalu engkau belokkan atau engkau memohon bantuan
dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan utusan Allah dan Nabi dan semua Nabiullah, dengan kitab Allah, dengan seluruh hamba Allah yang saleh, serta engkau hadapkan kepada maut, kubur, hari kiamat, surga dan neraka, maka nafsu itu tidak mau menurut dan enggan meninggalkan kesenangannya. Jadi nafsu itu artinya walaupun kita bujuk dengan memandang keagungan Allah, nafsu kita bujuk untuk menuruti apa yang dibawa oleh Nabi-Nabiullah, nafsu kita bujuk agar dia patuh kepada kitab Allah, nafsu kita bawa menghadap kepada seluruh hamba Allah yang saleh, nafsu kita bayangkan dengan kematian, kubur, hari kiamat, surga dan neraka, nafsu itu tidak mau menurut dan enggan meninggalkan kesenangannya. Tetapi kalau engkau menghadapinya dengan cegahan sepotong roti, maka ia akan diam dan meninggalkan kesenangannya. Nah, itulah salah satu kebodohan dan keburukan nafsu. Hendaklah engkau ketahui kerendahan dan kebodohan nafsu ini. Lalu berhati-hatilah, jangan sampai lengah dari nafsu engkau, sebab nafsu itu sebagaimana difirmankan oleh Tuhan yang Maha Agung, inna nafsa la'ammaratum bisu, ketahuilah nafsu itu selalu mengajak berbuat jelek, walaupun kelihatannya baik, walaupun kelihatannya taat, tetapi ujung-ujungnya pasti akan menimbulkan kejelikan, menimbulkan kemaksiatan. Ayat ini cukuplah sebagai peringatan bagi orang yang berakal. Imam Ghazali dalam kesempatan yang lain beliau telah menjelaskan dalam kitab ini bahwa seseorang itu diwajibkan mengenali geritik-geritik hati, mengenali bisikan-bisikan yang masuk ke dalam hati. Dia hendaknya kenal apakah bisikan itu dari Allah, apakah bisikan itu dari malaikat, apakah bisikan itu dari syaitan, apakah bisikan itu dari nafsu. Hendaknya kita bisa mengenal itu, supaya apa? Bisikan dari Allah kita laksanakan, bisikan dari malaikat kita laksanakan, bisikan dari syaitan kita tinggalkan, bisikan nafsu kita tinggalkan. Sebab bisikan syaitan, bisikan nafsu itu bisa berupa kebaikan pada zahirnya. Nah, kalau kita kada bisa membedakan mana bisikan nafsu, mana bisikan syaitan, maka kita akan terjerumus ke dalam kerusakan, ke dalam kejahatan. Sungguh aku pernah menerima cerita, ujar Imam Ghazali, dari sebagian ulama yang saleh bernama Ahmad bin Arqam al-Balkhi rahimahullah. Beliau berkata, aku selalu dibujuk oleh nafsu supaya keluar ke peperangan. Nafsu mengajak aku umpat berperang melawan orang kafir. Nah, padahal ini satu kebaikan.
berperang melawan orang kafir sesuatu jihad yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Tapi beliau ini tahu yang membawai, yang mengajak ikut berperang ini adalah bisikan nafsu. Nah, nafsu beliau ini membujuk supaya umpat berperang. Nah, kalau kita kadang mengenal bisikan nafsu, bisikan syaitan, nah, kita tentu akan tertipu. Karena ini ajakannya adalah kebaikan. Ini ajakannya ajakan taat. Dalam hati kita ini ada keinginan hendak umpat berperang. Umpat berperang. Nah, kita hendaknya mengenal dulu kenapa timbul hendak berperang nih. Apakah dari nafsu kita hendak umpat berperang? Apakah ajakan syaitan atau ilham dari Allah, malaikat? Nah, itu yang wajib kita ketahui. Syekh Ahmad bin Arqam ini orang yang sudah tahu, oh, ini bisikan nafsu membawai berperang fisabilillah. Lalu aku mengucap subhanallah, Allah telah berfirman, nafsu selalu mengajak berbuat jelik. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sekarang nafsu ini memerintahkan kebaikan. Kan aneh. Allah kada mungkin berdusta, mustahil. Dalam Al-Qur'an disebut nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Tapi kenapa nafsu ini membawai aku berperang fisabilillah? Ini tidak mungkin benar selamanya. Ini pasti nafsunya kada bujur mau berperang nih. Pasti ada apa-apanya. Tetapi nafsu ini enggan diajak beribadah. Nafsu ini enggan diajak beribadah. Ibadah lainnya kada mau. Anak empat berperang tuh, Bang. Nafsu ini enggan diajak beribadah. Ia hanya menginginkan bertemu dengan banyak orang untuk menunjukkan ibadahnya perang kepada mereka, sehingga mereka memasyhurkannya, lalu mengagungkannya dan memberi kebaikan serta memuliakannya. Nafsu ini cuma sebuting hendak berperang. Karena dengan berperang itu kita bertemu dengan orang banyak, dan orang banyak akan memasyhurkan kita bahwa kita ikut berperang, dan orang banyak nantinya akan mengagungkan kita, memuliakan kita selaku manusia, selaku orang yang ikut berjihad. Nah, itu ujungnya daripada nafsu. Jam baik berperang umpat. Karena jam umpat berperang, orang tahuan. Orang tahuan pada ikam umpat berperang. Nah, kalau orang tahu ikam umpat berperang, ikam kayaknya dimuliakan orang, ikam diagungkan orang, ikam jadi orang terhormat. Nah, itu bujukan nafsu. Walaupun pada awalnya ibadah, tapi ujung-ujungnya supaya kita beribadah itu memandang agar orang memuliakan, memasyhurkan kita. Maka aku pun berkata kepada nafsuku itu, aku tidak akan menempatkanmu di keramaian dan tidak akan memperkenalkanmu dengan orang banyak. Aku jawab, aku mau berperang, aku bersembunyi aja supaya orang jangan tahu pada aku umpat berperang. Nafsuku menyetujui. Kada jadi masalah je nafsu, yang penting kita umpat berperang. Nang orang tahu kadang-kadang kada apa. Nah, kan kelihatannya pina baik tuh.
jemput. Nah penting umpat berperang. Orang tahu kah? Orang kada tahu kah yang berperang? Kada jadi soal. Nah penting umpat berperang. Namun aku berburuk sangka kepadanya. Aku tetap kada percaya dengan nafsu. Walaupun kelihatannya baik, tapi tetap kada percaya. Lalu aku berkata kepadanya, kepada nafsu, aku akan berperang tanpa senjata. Aku umpat berperang, bernayan, bersembunyian supaya orang kada tahu, dan aku berperang kada bersenjata, tangan 10 saja. Sehingga engkaulah pertama kali yang terbunuh, wahai nafsu. Nafsuku juga menyetujui. Jadi nafsu kada jadi masalah. Kita mati kada apa-apa. Bersenjata kah? Kada jadi soal. Kada bersenjata kah? Namun aku tetap berprasangka jelek kepada nanya. Tetap aku kada percaya lawan nafsu. Walaupun ia siap mati. Walaupun siap dibunuh orang. Dan Ahmad bin Arqam menghitung beberapa kebaikan secara zahir yang hendak beliau kerjakan, semua disetujui oleh nafsunya. Beliau berkata, aku lalu mengucap, wahai Tuhanku, semoga berkenanlah engkau memperingatkan kepada nafsuku, karena aku selalu curiga terhadapnya. Lagi pula aku selalu membenar, aku selalu membenarkanmu. Lalu aku dikaruniai kasat, dibuka tabir hatiku. Seakan-akan nafsuku berkata, hai Ahmad bin Arqam, engkau membunuhku setiap hari, sebab engkau mencegahku dari berbagai kesenangan, dan senantiasa engkau selisihi. Padahal tidak seorang pun tahu, jika engkau ikut berperang, lalu aku terbunuh sekali, dan aku bisa selamat darimu, maka orang banyak mengatakan, Ahmad mati syahid, dan aku memperoleh kemuliaan, serta disebut-sebut oleh orang banyak, Ahmad bin Arqam. Selanjutnya berkata, aku berdiam diri di rumah, tidak jadi ikut berperang pada tahun itu. Jadi rahasianya sekalinya, kenapa nafsu tadi menyuruh ikut berperang, walaupun tanpa senjata, walaupun berenayan. Nah karena ujar nafsu, karena akhirnya orang pasti tahu bahwa Ahmad bin Arqam ikut berperang. Andai kata inya matinya dibunuh, maka inya akan dianggap sebagai seorang yang mati syahid, lalu akan dihormati orang, akan dikenang orang sepanjang masa. Nah itulah tujuan nafsu membawai berperang, bukan lagi karena Allah, tetapi karena untuk mencari kemuliaan di sisi manusia. Nah jadi perhatikanlah bujukan nafsu itu. Nafsu memasyhurkan engkau sesudah mati dengan amal yang tidak bisa dikerjakan sesudah mati. Benar sekali perkataan seorang penyair, dan sungguh indah ucapannya, tawakka nafsaka la ta'man rawa ilaha pan nafsu akhbathu min sab'ina syaitana. Artinya, jagalah nafsumu, janganlah engkau merasa aman dari pengkhianatannya, karena nafsu itu lebih jelik daripada 70 syaitan. Nah, jadi bila dalam hati kita ada keinginan untuk ibadah, hati-hati. Makanya disebut di dalam hadis, perlahan itu at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Perlahan itu dari Allah, bersegera itu dari syaitan. Maksudnya apa? Kalau dalam hati kita ada bisikan, ada bujukan untuk berbuat taat, nah jangan segera langsung berbuat taat, tapi hendaknya perlahan. Kita cari, kita teliti, nang hendaknya apa? Nafsu kah?
atau bujukan syaitan kah yang supaya kita berbuat taat ini? Apakah memang itu ilham dari Allah atau malaikat? Nah, kita cek dulu hati kita. Kenapa gerang hendak beribadah nih? Kenapa gerang ikam hendak menyumbang nih tuh? Kenapa gerang ikam hendak naik haji nih tuh? Kenapa gerang ikam hendak umrah nih? Kenapa gerang tujuannya? Nah, bila sudah positif bahwa itu memang ilham dari Allah, nah hanya laksanakanlah ibadah itu, pasti akan selamat. Tapi kalau semata-mata karena bujukan nafsu, bujukan syaitan, ibadah apapun yang kita kerjakan akhirnya akan membawa kepada kemaksiatan, akhirnya membawa kepada kejahatan dan kerugian. Ingat-ingatlah terhadap nafsu yang selalu membujuk ini, nafsu yang selalu mengajak berbuat buruk ini. Mantapkanlah hati engkau untuk menyelisihinya dalam keadaan apapun. Niscaya engkau benar dan selamat insyaallah taala. Kemudian hendaklah engkau dapat mengendalikan nafsu engkau dengan kendali takwa. Ketahuilah bahwa dalam masalah ini terdapat patukan yang kokoh, yaitu ibadah itu ada dua bagian, sebagian mengerjakan dan sebagian lagi menjauhi. Itu ibadah. Bagian mengerjakan adalah taat kepada Allah, sedangkan bagian menjauhi ialah meninggalkan maksiat dan perbuatan jelek. Di hadapan kita ada maksiat, kita mundur, itu ibadah. Benar-benar pahalanya. Kita dihadapkan kepada perintah Allah, kita laksanakan, nah itu ibadah juga. Jadi ibadah itu bukan hanya melaksanakan, tapi ada juga meninggalkan. Melaksanakan yang perintah, yang anjuran, menjauhi yang dilarang. Mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat, itulah yang disebut takwa. Mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat, itulah yang disebut takwa. Kemudian bagian menjauhi itu dalam keadaan bagaimanapun lebih bisa menyelamatkan, lebih bisa membaguskan diri, lebih utama dan lebih mulia bagi hamba daripada bagian mengerjakan taat. Mana utamanya, kita menjauhi larangan atau melakukan taat? Lebih utama kita menjauhi larangan. Karena dalam hadis disebutkan, artinya kalau kamu disuruh melakukan sesuatu, ya Nabi, lakukanlah semampu kamu. Bila kamu dilarang melakukan sesuatu, maka hindarilah sesuatu itu. Nah, kada ada berbuat semampu kamu. Perkara larangan, jauhi. Perkara taat, laksanakan semampu kamu. Nah, berbuat semampu kamu. Jadi utamanya, lebih utama kita menjauhi yang dilarang daripada melaksanakan ketaatan. Kita umpamanya naik haji, ini ibadah. Naik haji ini adalah ibadah. Tetapi kita kada akan bisa naik haji kalau kada melakukan maksiat dalam perjalanannya. Nah, ini kita naik haji, tapi kita kada kawa naik haji yang mulus. Pasti ada kita melakukan hal-hal yang maksiat. Contohnya apa? Umpamanya kita bisa naik haji, tapi kita harus menyuguk ini, kita harus menyuguk itu, kita harus menyuguk si B, si A, si C. Mungkin kita kadang-kadang itu, kita kadang-kadang naik haji harus suguk sana, suguk sini. Nah, maka naik haji itu
kadang menjadi kewajiban. Kada wajib lagi. Kenapa? Karena di dalam perjalanannya banyak terjadi kemaksiatan-kemaksiatan. Dan menjauhi maksiat lebih utama daripada melakukan ketaatan itu. Kemudian bagi yang menjauhi itu dalam keadaan bagaimanapun, lebih bisa menyelamatkan, lebih bisa membaguskan diri, lebih utama dan lebih mulia bagi hamba daripada bagian mengerjakan taat. Karena itu para pemula mubtadiin dari ahli ibadah yang baru menginjak tingkatan pertama dalam ijtihad sungguh-sungguh beribadah, pada sibuk dengan bagian mengerjakan ibadah dan taat, semua mempunyai himmah kehendak yang kuat menjalankan puasa di waktu siang, salat di waktu malam dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang sudah berada pada tingkatan yang tinggi dari ahli ibadah yang mempunyai kewaspadaan, mereka sibuk dengan bagian menjauhi maksiat dan perbuatan jelek. Himmah mereka tertuju kepada pemeliharaan dan kecenderungan kepada selain Allah. Pemeliharaan perut dari fudul yang sia-sia, pemeliharaan lisan dari omong kosong, pemeliharaan mata dari melihat kepada yang tidak berguna bagi diri mereka. Jadi ibadah tadi ada dua, ada menjunjung perintah, ada menjauhi larangan. Menjauhi larangan ini lebih utama. Orang-orang pemula mereka sibuk beribadah dengan melaksanakan perintah, puasa, sembahyang malam, itu yang mereka utamakan. Tapi kalau orang yang sudah berada di kedudukan yang tinggi, mereka nomor satu adalah menjaga diri daripada kemaksiatan. Itu yang utama mereka lakukan. Dan bersesuaian dengan makna ini, ahli ibadah kedua di antara tujuh orang ahli ibadah berkata kepada Nabi Yunus, "Hai Yunus, sebagian manusia itu ada yang dikaruniai suka salat melebihi lainnya. Ia tidak memenangkan amal apapun melebihi salat. Salat adalah tiang agama ibadah. Dengan tabah menghadap kepada Allah sungguh-sungguh dan merendahkan diri." Ada orang yang dikaruniai Tuhan suka sembahyang. Ini sembahyang suka luar biasa, ibadah lain inya kada macam itu. Sebagian ada yang dikaruniai suka berpuasa, selain puasa dikalahkan. Ini suka puasa, ibadahnya ketujuh puasa, ibadah lain di nomor dua kannya. Sebagian ada yang dikaruniai suka bersedekah. Ini bersedekah tuh pang ketujuh, sampai yang belangambingan. Itu kalau urusan bersedekah nomor satu inya. "Hai Yunus, aku akan menerangkan kepadamu kelakuan-kelakuan baik ini. Jadikanlah sepanjang salatmu kesabaran menghadapi kemelaratan dan pasrah kepada Allah." Aku akan menerangkan kepadamu kelakuan-kelakuan baik ini, nang suka sembahyang, suka puasa, suka bersedekah tadi. Jadikanlah sepanjang salatmu kesabaran menghadapi kemelaratan dan pasrah kepada Allah. Jadikanlah puasamu diam dari segala keburukan. Jadikanlah sedekahmu cegahan dari merugikan orang lain. Sebab tidak ada sedekah yang lebih utama daripada mencegah dari merugikan orang lain.
Tidak ada puasa yang lebih baik daripada diam dari segala keburukan. Hanya sembahyang itu, ini suka sembahyang, itu baik. Tapi yang lebih baik lagi, andai kata orang ini sabar dalam menghadapi musibah-musibah dan pasrah kepada Allah. Orang itu puasa suka, itu baik. Tapi yang lebih baik adalah dia diam daripada melakukan segala yang tidak baik. Sedekah, sedekah itu utama, baik. Tapi lebih baik lagi andai kata dia mampu menjaga diri daripada merugikan orang lain. Apabila engkau telah mengetahui bahwa sisi menjauhi maksiat itu lebih utama untuk diperhatikan dan diusahakan dengan sungguh-sungguh, maka jika engkau dapat menghasilkan dua sisi, mengerjakan yang taat dan menjauhi yang maksiat sekaligus, berarti sempurnalah urusan engkau. Menkawa kedua-duanya, yang taat dikerjakan, yang maksiat dijauhi, itu sempurna, tercapai kehendak engkau. Engkau selamat dan beruntung. Namun kalau anda hanya dapat mencapai salah satunya, maka hendaklah satu itu adalah sisi menjauhi. Kita dihadapkan sekaligus kepada perbuatan taat dan maksiat. Yang mana kita pilih? Pilih menjauhi maksiat. Jadi seandainya engkau tidak beruntung, maka engkau selamat. Jika engkau tidak dapat menjauhi maksiat, engkau pasti rugi segalanya. Salat malammu tidak ada manfaatnya. Malahan kadang-kadang ganjaran salat malam itu hancur sebab satu maksiat seperti riya, ujub, dan sum'ah. Puasamu tidak ada gunanya. Bahkan engkau kadang-kadang merusaknya lantaran satu kalimat saja, yakni mengecewakan orang Islam. Puasa tapi muntung ada dijaga, puasanya hancur. Nah, jadi menjaga muntung, menjaga mulut daripada berkata-kata hal-hal yang dilarang itu lebih utama daripada puasa itu. Sungguh aku pernah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa suatu hari beliau ditanya, bagaimana pendapatmu mengenai dua orang laki-laki yang seorang banyak kebaikannya dan banyak kejelekannya, sedangkan seorang lagi sedikit kebaikannya dan sedikit pula kejelekannya. Ini orang ini penyembah yang pemuasa, penyedekah, tapi gawiannya juga banyak juga nang maksiat. Nang saya kemudian sembahyang kada banyak, puasa kada banyak, sedekah kada banyak, tapi maksiatnya kada banyak juga inya. Nah, mana yang lebih baik? Ibnu Abbas menjawab, aku tidak menyamakan apapun dengan keselamatan. Artinya yang paling baik ialah selamat dari kejelekan. Biar kita kada banyak berbuat taat, tapi jangan banyak juga berbuat maksiat. Itu lebih baik daripada banyak taat dan banyak maksiat. Perumpamaan apa yang kuterangkan ini seperti keadaan orang sakit. Begini, usaha mengobati orang sakit itu ada dua bagian. Sebagian adalah obat dan sebagian lagi ialah berpantang, bepamantangnya kita. Kalau keduanya ada, orang yang sakit itu segera sembuh dan sihat badannya. Obat dijalankannya, pemantang dijaganya, lakas sigar. Jika tidak, maka berpantang adalah lebih utama. Karena berobat itu tidaklah bermanfaat bila tidak disertai berpantang. Sebaliknya, kadang-kadang berpantang bisa bermanfaat tanpa dengan obat. Karena ingat tahan ma'arti pemantang, kada bau obatan, sigar. Nah, saya kok makan obat makan 4-5 kali sehari, ya pemantang jalan terus juga. Nah, bisa kada beampihan garingnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, aslu kulli dawa al-himyah. Artinya pokok setiap obat adalah berpantang menjaga diri.
Maksudnya, berpantang menjaga diri itu bisa memadai sebagai pengganti obat. Karena itu, ada yang mengatakan bahwa orang-orang India itu apabila sakit, cara mengobatinya adalah berpantang. Dengan mencegah orang yang sakit dari makan, minum, dan berbicara untuk beberapa hari sampai sembuh dan sihat kembali. Maka jelaslah bagi engkau dengan keterangan di atas bahwa takwa, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, merupakan pokok dan inti ibadah. Para ahli takwa adalah orang-orang yang berada pada tingkatan tinggi dari golongan ahli ibadah. Oleh sebab itu, hendaklah engkau memeras kekuatan untuk mengupayakan selalu takwa tadi. Selalu menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kita ingat bahwa menjauhi larangan itu lebih utama daripada menjunjung perintah. Aku kawa ibu sedekah, kawa membantu orang, kawa menyumbang orang, tapi aku menjuntan duitnya. Bisa orang kada diisi. Nah, bila aku menjuntan, kawa aku bersedekah. Mun aku kada menjuntan, kada kawa bersedekah. Nah, mana baiknya? Menjuntan bersedekah, lawan kada menjuntan kada kawa bersedekah. Lebih baik kada menjuntan kada bersedekah daripada menjuntan bersedekah. Karena menjuntan sudah berdosa. Bersedekah, sedekahnya kada berpahala karena duitnya duit juntanan. Nah, kita menahan diri daripada menjuntan mencuri itu adalah ibadah, sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu hendaklah engkau memeras kekuatan untuk mengupayakan laku takwa serta mencurahkan perhatian kepada takwa. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pasal ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. Astaghfirullah min syururil mustaqim syururil ladzi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrabna wa ma anta alam bihi minna. Anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru. La ilaha illa anta. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hudan wa tawfiqan min rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.